Hi, welcome to Japan Backpackers Trip TV channel. Please support us to subscribe and click the notification bell for new video. Thank you guys. Aku baru je bangun tidur. Review aiskrim lah yang sedang hangat diperkatakan, iaitu aiskrim boba milk tea. Still aku beli walls walaupun bukan walls boba tea macam tu. Tada. Mencari aiskrim boba. Bangun tidur cuma nak cari aiskrim boba. Ah, ni tak ada pula. Ha. Ah. Tiga. Jom kita cari boba. Kita jumpa. Okey, kita tengok tempat lain, jom. Kita dah sampai Patron, kita nak pergi tengok. Mudah-mudahan ada. Sekejap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Harapan terakhir. Yang mati mudah tu, guys. Tak ada lagi. Satu je. Ya, jangan jealous. Sebelah ni kita pergi bayar dulu. Cuba sekarang. Okay, tak nak tunggu di rumah. Buka sikit. Ini dia. Nasi yang warna purple. Lagi sekali. Ya, jangan jelas. Sekarang lagi. Asyik, jangan jelas. Okay. Dia terbalik tau. Walaupun tulisan dia ke sini, tapi batang dia kat sini. Ingat ya anak-anak, tips buka aiskrim, kau jangan buka daripada bawah. Buka daripada atas. Supaya boleh pegang. Taklah meleleh dalam plastik. Ah, tu dia. Seriously, what the fuck? Apa semua yang orang kejar-kejarkan tu? Tak tahu, kami nak lagi.
Macam ni lah. Maka kau beli air live. Beli ke kedai whatever lah. Lepas tu kau masuk dalam ke depan. Tunggu belah atas. Tak ada sebab tu. Masuk dalam freezer eh. Lepas tu kau rasa esok nak minum. Lepas jadi kandung ni. Macam tu lah saja. Ni lah boba dia. Ni lagi sekali kita kunyah. Eh kunyah kita gigit. Lagi lagi. Dia kan untuk aku lah tu. Lupa. Lupa ada orang. Apa tu sini orang rupanya. Okay. So kasi boleh sedap pido. Rasa boba. Dia boba. Creamy. Exactly rasa air dia. Yang dia boba. Aku semua tengah tu rasa dia ice cream. Atau boba dia. Nampak? Aku punya pusing jauh sampai kat sini. Alhamdulillah. Ada rezeki satu. Ini orang kecil-kecil ni. Aziz, punya rasa. Aziz, dia tak payah nak cari kawan kerja 7-Eleven ke apa untuk simpan kan tak? Ayuh sekarang ni sebab ada boba dekat atas. Masih minum air dah kecil. Kita pergi dengan boba ni. Kita orang ni sebenarnya for the sake of nak bagi bukti kesayangan anak buah. Tolong cari, walaupun kedai orang yang makan, kita orang yang makan. Korang tengok je. Betul tak perisai rasa macam, biasa? Kita cekik boba ni sih. Jadi, sebagai penutup, misi kami telah berjaya pada hari ni. Walaupun misinya adalah misi terkejut je. Tak ada rancang pun nak pergi cari boba ni. So, nak habiskan dulu. By the way, for you all, teruskan untuk ikuti kami di YouTube channel kami, JP Bebek Street TV channel. Dan pada yang belum subscribe lagi tu, sila subscribe. Tak rugi pun sebab free. Jangan lupa like dan juga share juga video-video kami. Dan komen-komen yang bunyi. Jumpa lagi nanti. Bye.